Sekutu Putin, Rusia takkan hentikan perang meski Ukraina batal gabung NATO. Sekutu utama Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, mengatakan pada Jumat 26 Agustus bahwa Rusia tidak akan menghentikan kampanye militernya di Ukraina bahkan jika Kyiv secara resmi meninggalkan aspirasinya untuk bergabung dengan NATO. Mantan Presiden Rusia yang sekarang menjadi Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia itu juga mengatakan dalam sebuah wawancara televisi Prancis bahwa Rusia siap untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan syarat-syarat tertentu. Meninggalkan partisipasinya dalam Aliansi Atlantik Utara sekarang penting, tetapi itu sudah tidak cukup untuk membangun perdamaian, kata Medvedev kepada televisi LCI sebagaimana diberitakan kantor berita Rusia RIA Novosti. Rusia katanya akan melanjutkan kampanye sampai tujuannya tercapai. Putin sebelumnya mengatakan dia ingin mendenazifikasi Ukraina. Kyiv dan Barat kemudian mengatakan hal itu adalah dalih tak berdasar untuk perang penaklukan. Rusia dan Ukraina telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan setelah invasi dimulai, tetapi mereka tidak membuat kemajuan dan hanya ada sedikit prospek untuk dimulainya kembali. Dalam komentarnya, dia juga mengatakan senjata AS yang sudah dipasok ke Ukraina seperti peluncur roket ganda, HIMARS, belum menimbulkan ancaman substansial. Tapi dia menyebut itu bisa berubah jika senjata yang dikirim AS bisa mengenai target pada jarak yang lebih jauh. Ketika rudal terbang 300-400 km, bukan 70 km, sekarang itu akan menjadi ancaman langsung ke wilayah Federasi Rusia, jelas dia dikutip dari Reuters. Rusia hancurkan ratusan roket buatan Amerika di Ukraina. Pasukan Rusia menghancurkan ratusan sistem persenjataan buatan Amerika setelah menggempur sebuah gudang di Ukraina Tengah. Hal ini disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa. Kementerian mengklaim serangan itu dilakukan di dekat desa umat, Kerskasi, Ukraina dengan meluncurkan senjata berbasis laut jarak jauh dengan presisi tinggi dan menghancurkan lebih dari 300 roket HIMARS sistem artileri roket mobilitas tinggi. Sejumlah besar amunisi untuk howitzer American M777 juga dimusnahkan, dikutip dari Rusia Today Rabu 10 Agustus. Sebelumnya pada 7 Agustus, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menghancurkan lebih dari 45 ribu ton amunisi yang dipasok NATO di Ukraina Selatan bersama 5 gudang senjata. Pada akhir Juli, Rusia melaporkan pemusnahan lebih dari 100 roket HIMARS buatan Amerika di Dnipropetrovsk. Kementerian juga menyampaikan pihaknya aktif memantau pejuang dan spesialis yang tiba di Ukraina, mengatakan jumlah mereka berkurang dari 2.741 pada awal Juli menjadi 2.190. Antara 8 Juli dan 5 Agustus, 175 tentara bayaran bergabung dengan pasukan Ukraina. Selama masa penentuan ini, kita dapat mengonfirmasi pembersihan 335 pejuang asing. Jelas kementerian menambahkan 398 lainnya meninggalkan wilayah Ukraina secara sukarela. Rudal kaliber Rusia hancurkan senjata bantuan NATO di pabrik aluminium kota Zaporizhia. 18 drone ditembak jatuh. Kapal perang angkatan laut Rusia melepaskan rudal kaliber dan laut hitam untuk menghancurkan senjata bantuan NATO. Rudal kaliber menghantam gudang militer yang didirikan di wilayah pabrik aluminium industri kota Zaporizhia. Kementerian Pertahanan Kemenhan Rusia melaporkan sejumlah besar senjata dan amunisi yang dikirim ke Kyiv oleh negara-negara barat dihancurkan di tenggara Ukraina pada Rabu. Pabrik aluminium di kota Zaporizhia selama ini menampung senjata dan amunisi yang dipasok oleh AS dan negara-negara Eropa untuk tentara Ukraina. Serangan pasukan Vladimir Putin selain dari kapal perang di Laut Hitam juga menggerakkan pesawat tempur. Jet tempur Rusia menghantam 59 sasaran militer Ukraina semalam, sementara artileri melakukan 573 serangan terhadap pasukan Kyiv. Sebanyak 18 drone Ukraina juga ditembak jatuh, tambah Kemenhan Rusia yang dikutip RT.com. Pada hari Senin, Moskow mengumumkan penghancuran 6 pusat kereta api di Ukraina Barat untuk menghentikan aliran senjata ke Donbas. Kremlin telah berulang kali memperingatkan AS dan sekutunya di Inggris dan UE agar tidak mengirim bantuan mematikan ke Ukraina. Pasukan senjata ke Ukraina itu hanya mengacaukan situasi dan menghambat prospek perdamaian. Senjata-senjata ini akan menjadi target yang sah bagi angkatan bersenjata Rusia, tegas Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Selasa. Gudang termasuk di barat Ukraina telah menjadi target lebih dari sekali. Bagaimana lagi, NATO pada dasarnya akan berperang dengan Rusia melalui proksi dan mempersenjatai proksi itu, ujarnya. Tetapi anggota NATO yang telah mempersenjatai Kyiv dengan sistem rudal anti-tank dan anti-pesawat, kendaraan lapis baja howitzer dan senjata lainnya, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur.
pada hari Senin AS mengatakan telah mengadakan pertemuan 40 negara di pangkalan udara Ramstein di Jerman untuk membahas bagaimana membantu Kiev lebih lanjut dalam konflik dengan Moskow. Selama acara tersebut, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan, Washington akan terus menggerakkan langit dan bumi sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan militer pemerintah Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina telah berlangsung lebih dari 6 bulan. Kedua belah pihak pun saling mengklaim tenggah unggul. Terkait hal tersebut, tampaknya Rusia masih memiliki amunisi yang patut diperhitungkan oleh Ukraina dan sekutunya. Presiden Rusia Vladimir Putin kini bertaruh bahwa meroketnya harga energi dan kemungkinan kekurangannya pada musim dingin ini akan memaksa negara-negara Eropa untuk mendorong Ukraina melakukan gencatan senjata. Hal tersebut diungkapkan dua sumber Rusia yang dekat dengan Kremlin. Cara tersebut menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian yang dilihat Moskow, mengingat Kiev mengatakan tidak akan bernegosiasi sampai Rusia meninggalkan seluruh Ukraina. Sumber kedua mengatakan Moskow mengira mereka sudah bisa mendeteksi persatuan Eropa yang goyah dan berharap proses itu akan dipercepat di tengah kesulitan musim dingin. Akan sangat sulit jika perang berlanjut di musim gugur dan musim dingin. Jadi ada harapan mereka akan meminta perdamaian, kata sumber itu. Belum ada tanggapan langsung dari Kremlin yang menyangkal Rusia menggunakan energi sebagai senjata politik. Adapun Ukraina dan pendukung baratnya yang setia mengatakan mereka tidak memiliki rencana untuk mundur dan para pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan mereka sejauh ini tidak melihat tanda-tanda dukungan untuk Ukraina goyah. Uni Eropa telah bersama Anda dalam perjuangan ini sejak awal dan kami akan bertahan selama diperlukan, tutur Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Sejauh ini pasukan Ukraina berhasil menggagalkan upaya Rusia untuk merebut ibu kota Kiev dan kota kedua Kharkiv setelah secara teratur menghancurkan dan mengganggu jalur pasukan Rusia.